السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين، أما بعد. كاو مسلمين رحمكم الله، أخيرا Nabi Allah Ibrahim ini diteror langsung oleh orang tuanya. Kata abahnya, "Aradibun anta an alihati ya Ibrahim? Ibrahim, kau benar-benar tidak senang kepada Tuhan-Tuhan kami berhala-berhala ini? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kalau engkau tidak berhenti, hai Ibrahim, tidak berhenti memperkenalkan Tuhan seru sekalian alam, tidak berhenti mencela dan mencaci bahkan menghancurkan berhala-berhala kami, la'arjumannaka, akan kami rajam kamu. Ya, kalau raja yang ngancam gini, orang tua beliau sendiri ngancam begini. Itulah tantangan dakwah, saudara-saudara. Kita melaksanakan dakwah ini tempo-tempo berhadapan dengan penguasa yang mentalnya macam Namrud. Tempo-tempo berhadapan dengan orang kaya yang pelitnya macam Korun. Tempo-tempo berhadapan dengan orang tua yang mentalnya macam Azar. Orang tua yang kaku, yang tidak mau terbuka terhadap kenyataan. Istilah di kampung kita, orang tua yang lajang. Tahu lajang? Udah salah kencang. Sulit benar menerima pembaruan yang membawa umat kepada masalah-masalah yang memang nyata lebih baiknya. Itulah tantangan di dalam melaksanakan tugas dakwah, dan ini dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim. Ayahnya terakhir memberikan tekanan, kalau kau tetap melaksanakan misimu, tidak engkau mau berhenti dari tugas dakwah ini, awas Ibrahim, la arjumannaka, akan aku rajam, akan kami lontari kau dengan batu, wahjurni maliya, pergi kamu dari sini. Ya Allah, diputuskan hubungan. Kalau memang engkau berkeras dengan tugas dakwahmu, persilakan Ibrahim keluar, pergi saja dari sini. Diusir oleh orang tuanya sendiri. Inilah hidayah, saudara-saudara. Oleh sebab itu, tugas utama kita kaum muslimin sebenarnya bukan mengislamkan orang, tapi menyampaikan Islam. Tugas kita ialah menyampaikan Islam, bukan mengislamkan orang. Kalau orang mau Islam atau tidak, itu urusan hidayah dari Allah. Dan jangankan kita, Nabi Ibrahim tidak sanggup mentauhidkan ayahnya Azar. Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan putranya Kan'an. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Paman Nabi, orang tua Nabi, anak Nabi, istri Nabi sekalipun, hidayah tidak diberikan kepada mereka. Mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Yang sudah kenyataan ini yang kita temui. Kembalilah kepada konsep Quran. Allahumma inni qad ballagtu, wahai Allah, seruanmu sudah saya sampaikan, dakwahmu sudah saya canangkan, ajakan kepada tauhid sudah saya sampaikan. Allahumma inni qad ballagtu, sudah saya sampaikan ya Allah. Perkara mereka tidak mau ikut itu karena semata-mata hidayah berada di tanganmu ya Allah. Kalau kemarin landasan dakwah kita, insya Allah tugas dakwah kita berkelangsungan. Kalau tidak, makan nasi. Kita pikirin, ya orang gua ajak benar-benar enggak mau. Ya, dipikirin.
Saya ajak ngaji malah dicaci maki. Saya ajak yang baik malah saya dicemoohkan. Kok begini dakwah? Akhirnya dipikirin, sakit jantungan. Kalau orang enggak kena kita ajak beriman, kita sendiri makan ke dalam. Itulah Quran meletakkan konsep di dasar, sampaikan dakwah dengan baik, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ternyata metode sudah baik tapi orang tidak juga mau beriman, tanamkan dalam hati, Allahumma inni qad ballaghtu. Ya Allah, tugas saya cuma sekedar menyampaikan. Sekarang mereka tidak mau, saya sudah menyampaikan, ya Allah, terserah hidayahmu. Kelapangan jiwa akan kita temui di sana. Entah berhadapan dengan penguasa yang punya mental kayak Namrud, bertingkah laku sewenang-wenang, haji mumpung, mentang-mentang kuasa, lalu saenake dhewe. Menghitamkan yang putih, memutihkan yang hitam menurut seleranya saja. Kita berhadapan dengan orang kaya yang punya mental seperti Korum. Makin kaya tapi makin bakhil. Kita berhadapan dengan orang-orang tua yang punya tingkah laku seperti Azhar. Diperlukan sikap lapang dada untuk menyampaikan risalah Islam ini. Terhadap reaksi keras dari abahnya ini apa? Kata Nabi Ibrahim. Surah Maryam ayat 47 menjelaskan. Salamun alaika. Astaghfiru laka rabbi. Innahu ka nabi. Afiyah. Wa'atajilukum wa ma ta'buduna min dunillah. Kalau memang begitu abah. Salamun alaika. Oke, abah. Selamat jalan. Marilah kita tempuh jalan kita masing-masing. Saya memang anak bapak. Tapi tauhid adalah prinsip. Allah Tuhan saya. Ini prinsip. Kalau bapak tidak mau mengikuti seruan saya. Padahal saya sayang kepada bapak. Saya cinta kepada bapak. Saya tidak ingin bapak bersekutu dengan setan. Saya tidak ingin bapak menemani setan di dalam neraka. Saya ingin menyelamatkan bapak. Tapi ini rupanya vonis bapak. Hendak merajam saya, mengusir saya dari sini. Oke, bapak. Salamun alaika. Selamat jalan. Astaghfirullah. Saya akan memohon ampun kepada Allah untuk bapak. Memohon ampun. Jadi walaupun dalam Islam kita berbeda akidah dengan orang tua, tetapi kewajiban untuk berbakti tidak menjadi putus karenanya. Dalam surah Luqman dijelaskan, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, jangan taati. Tetapi sungguh pun demikian, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau pergauli keduanya di dunia ini secara baik. Toleransi yang besar ditunjukkan oleh Islam. Dan lebih besar lagi dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sungguh pun bapak sudah mengusir saya, menolak mentah-mentah ajaran tauhid, tetap juga menyembah berhala, tetap juga bersekutu dengan setan. Saya akan memohonkan ampun kepada Allah untuk bapak. Wa atazilukum. Saya akan menjauhkan diri dari apa yang bapak sembah, dari apa yang kaum kita sembah selain daripada Allah. Bapak menyembah berhala, kaum kita ini menyembah berhala. Wa atazilukum. Saya akan menyingkir dari semua itu. Selamat jalan, awak. Istilah kita goodbye, my dear. Ini jalan yang membedakan saya dengan abah. Jalan tauhid dan jalan syirik. Di sini kita harus berpisah. Walaupun dengan berat hati, kita berpisah. Jadi, keluarga dan akidah punya garis yang jelas. Umumnya, ya walaupun baik, tapi memang harus ditingkatkan. Umumnya kita ini kan mayoritas merasa sebagai muslim karena keturunan. Kenapa kamu Islam? Bapak saya Islam, nenek saya Islam, saya Islam. Baiklah, itu pun baik. Pada mulanya memang harus begitu.
Tapi lambat laun kita tentu harus merasakan bahwa keberadaan kita dalam Islam tidak cukup cuma karena faktor keturunan. Dengan kata lain, kita harus memperbaiki kualitas keislaman kita. Inilah proyek utama kita sekarang, mengislamkan orang Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya, uzlah, hijrah ke tempat Baitul Maqdis, daerah di Palestina sekarang ini. Sejarah kehidupan Rasul umumnya memiliki kemiripan. Rata-rata ditentang oleh kaumnya sendiri dan sebagian besar lalu hijrah. Itu barangkali memang resiko dari satu perjuangan. Nah, begitu tantangan yang dihadapinya dalam melaksanakan dakwah. Lalu cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim pun luar biasa. Pantas kalau beliau itu masuk ulul azmi dan mendapat titel Khalilullah. Nabi Ibrahim titelnya Khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai Allah. Khalilullah. Ini terbukti dari cobaan-cobaan yang dihadapinya. Pertama, dari perkawinannya dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah maksud saya, beliau tidak dikaruniai seorang anak pun. Umur sudah lanjut. Padahal anak kita tahu pelanjut sejarah, penyambung cerita si buah hati belahan jantung. Sampai pada satu hari, Hajar musyawarah. Kalau bahasa kita, Bang, bagaimana Hajar? Lama juga kita sudah berumah tangga kan, Pak? Ho-ho. Lalu, dan kita sejauh ini belum dikaruniai seorang anakku. Ya sabarlah, ada waktunya, tentu akan ada juga. Tapi kapan lagi, Bang? Usia kita sudah cukup lanjut. Maksud kamu bagaimana, Hajar? Begini sajalah, Bang. Bagaimana kalau Abang kawin saja lagi? Ya Allah, punya istri macam begini, menyuruh lakinya kawin lagi. Tapi dasar Nabi Allah Ibrahim, enggak mau ah, saya kan cinta sama Hajar. Iya, soal cinta saya tahu, dan saya tidak meragukan cinta Abang kepada saya. Cuma masalahnya saya enggak bisa memberikan keturunan, Bang. Bukan enggak bisa, belum. Sudahlah, kawin saja lagi, Bang. Enggak mau, ah. Enggak mau. Istrinya nyuruh kawin, lakinya ogah-ogahan. Sekarang kan enggak, istrinya larang kawin, suaminya malah ngirintil. Sampai ketika didesak, kata Ibrahim, ya kalau itu yang Sarah Hajar mau, biarlah, jadilah. Saya mau kawin lagi dengan syarat kau yang mencarikan istri untuk saya itu. Oleh Siti Hajar dipilihkan Siti Sarah. Kawinlah Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dari Sarah ini beliau dikaruniai seorang putra bernama Ismail alaihi salam. Cobaan datang untuk menguji Khalilullah ini. Hai Ibrahim, kau cinta kepadaku, kata Allah, seolah-olah. Setelah kau punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hatimu. Allah mau buktikan, mana cintamu yang lebih besar, kepada anakmu atau kepada aku, kata Allah. Maka turun perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Itu riwayat menceritakan bahwa latar belakang perintah menyembelih anak ini sebenarnya gara-gara Nabi Ibrahim juga. Setelepasan ngomong, beliau pernah menyembelih 300 ekor unta dan 1000 ekor kambing. Dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, dilaksanakan penyembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah. Tidak cuma manusia, malaikat kagum, dipuji Nabi Ibrahim. Bukan main Ibrahim, kaya berani. Ya, kalau miskin berani nekat kali.
ini kaya, berani menyembelih 300 unta, 1000 kambing, dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Luar biasa Ibrahim. Ketika dipuji orang banyak, itulah beliau timbul sifat manusianya. Apa kata beliau? Ah, saya mah jangankan kambing sama unta, anak juga kalau saya punya disuruh potong, saya potong untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa ketelepasan ngomong begitu? Nah, waktu itu belum punya anak, ngomongnya enak. Sama juga kita, gue mah kalau punya motor, siapa juga ketemu di jalanan, gue boncengin. Lagi belum punya. Kalau udah punya, lain gayanya. Itu, biasa itu, omongan orang belum kaya emang begitu. Saudara-saudara, sehingga omongan yang beliau sudah lupa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ini. Begitulah ketika sudah punya anak Ismail, lama balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sedang lucu-lucunya dalam tidurnya, mimpi turun perintah, ya Ibrahim, uffi bi nuzrika, hai Ibrahim, bayar nazarmu. Nazar? Iya. Apa nazar? Dulu pernah ngomong apa, ingat enggak? Jangankan cuma kambing, unta, anak pun kalau punya disuruh potong, saya potong. Dianggap nazar. Bayar nazarmu, potong anakmu. Dipikirin siangnya, semalam itu benar-benar perintah Allah apa cuma mimpi? Kalau mimpi kok jelas amat, kalau perintah Allah kok kelewatan amat. Pakai anak disuruh potong, emang gak ada yang lain apa? Tiga malam berturut-turut mimpi sampai beliau yakin ini memang benar perintah Allah, dan dilaksanakan dengan berat hati. Pagi-paginya bilang kepada Siti Sarah, Sarah, Ismail mandikan, berikan pakaian yang baik, saya mau bawa pergi dia. Kemana bang? Pokoknya mau saya bawa. Berangkatlah anak beranak ini menuju salah satu bukit di daerah Mina. Ketika duanya sudah mau berangkat, iblis sibuk bukan main. Ini cobaan loh. Orang kalau mau ibadah, Pak, iblis paling gatal. Segala macam cara mereka lakukan agar orang jangan ibadah. Dan Ibrahim mau membuktikan cintanya kepada Allah. Ya Allah, lihatlah. Walaupun saya sudah punya anak, cinta saya kepadamu lebih besar, ya Allah. Walaupun perintah ini menyembelih leher anak sendiri, saya potong karena melaksanakan perintahmu. Iblis ribut. Mula-mula dia bisikin Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kau lihat anakmu di belakang itu. Kecil, lucu-lucunya, masa anak begitu mau difoto? Tega sama Ibrahim. Ini perintah Allah. Gak ada urusan sama ente. Kata iblis, waduh mantap juga nih. Ah, kalau suaminya gagal, istrinya kali. Biasanya perempuan perasaannya lebih tinggi daripada pikirannya. Ini Siti Sarah barangkali, kalau Siti Hajar barangkali, kalau saya berdayai bisa terpedaya. Hajar? Ya. Kamu tahu anakmu Ismail mau dibawa kemana? Saya tidak tahu. Mau dipotong? Suamimu Ibrahim? Mau dipotong. Dipotong? Kok bisa begitu? Iya, katanya ini perintah Allah. Iblis? Kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anak saya Ismail, saya juga ibunya mau ikut dipotong. Wah, kata iblis ini gilaan lagi dari laki. Saya kira karena perempuan bisa barangkali dilemahkan semangatnya, nyata ya tidak. Ah, Ismail nih masih kecil kali ini, gampang dikelecehin. Ismail, kau mau dipotong oleh ayahmu? Dipotong. Dipotong? Bisa begitu. Katanya perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, saya siap. Iblis mau ngomong lagi, Nabi Ibrahim Ismail ngambil batu, disambitin iblis. Izhab ya Nabi, pergi. Laknat terkutuk kamu. Nambitinnya itu sampai sekarang jadi ikutan dalam salah satu pelaksanaan ibadah haji yang disebut jumrah. Melontar.
itu timbul permusuhan abadi antara manusia dengan iblis. Jadi kalau ada orang mau berbuat baik, iblis itu datang dari tiga penjuru. Dari bapak, dari anak, dari istri. Kadang-kadang bapaknya enggak kena, istrinya dibujukin. Laki lu no, sok loyar, menyumbang masjid. Jangan kasih, duit simpan aja baik-baik. Istrinya kena, anak. Segala macam cara iblis berusaha. Baru sampai di bukit yang dituju, Nabi Ibrahim buka kartu. Ismail, Abah diperintah Allah menyembelih lehermu. Bagaimana? Kerjakan apa jangan? Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan apa? Insya Allah Abah akan menemukan saya termasuk orang sabar. Ini jawaban anak soleh. Coba kalau jawaban anak pintar enggak soleh. Bukan begitu. Ismail, saya disuruh motong lehermu. Bagaimana? Kenapa? Saya Pak, bapak aja yang tuaan. Pinter, tapi enggak soleh, ya begitu itu, minteri jadinya. Saudara-saudara, sampai Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing kibas. Cobaan terhadap kecintaannya kepada Allah. Kau cinta aku? Benar. Tapi setelah kau punya anak, rasa cinta anak masuk ke dalam hatimu. Mana lebih besar, cintamu kepada anakmu atau cintamu kepada aku, kata Allah. Terbukti cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada anaknya. Bukankah nilai cinta itu baru terasa nyata kalau sudah lewat cobaan, lewat pembuktian. Sehingga dengan demikian kata orang, biasanya cinta itu menuntut pengorbanan. Berani bercinta, berani berkorban. Jangan takut berkorban, enggak usah cinta-cintaan. Saudara-saudara, sebab kalau orang sudah berbuat untuk sesuatu yang dicintainya, sangat boleh jadi si lemah akan jadi kuat, yang jauh jadi terasa dekat, yang takut jadi berani. Kalau orang sudah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Seorang bapak karena cintanya kepada anaknya, dia rela pergi pagi pulang sore peras keringat banting tulang supaya hari depan anaknya lebih baik daripada dia. Seorang suami yang cinta kepada istrinya, tidak soal dia kepanasan dan kehujanan. Mencari yang sulit-sulit yang diinginkan oleh istrinya. Contoh paling dekatnya kalau istrinya sedang mengidam, dia tengah malam buta minta mangga dan gak musim mangga, rusak-rusak suaminya cari mangga. Cinta memang membuat yang jauh jadi terasa dekat. Lalu cobaan lain ketika turun perintah melaksanakan khitan. Umur beliau menurut riwayat Abi Daud sudah umur 80 tahun. Di zaman belum ada pisau cukur, silet, gunting, kulit sudah alot. Tapi ini perintah Allah, laksanakan, resiko belakangan. Nabi Ibrahim pandai memilah mana kepentingan pribadi, mana perintah Allah. Nah, perkara beliau nanti pindah ke Mekah, membangun Ka'bah sampai kepada hari tuanya, ini berkaitan dengan Nabi Allah Ismail. Dan akan kita bicarakan pada pertemuan di mana kita nantinya akan membicarakan riwayat Nabi Ismail alaihi salam. Untuk riwayat Nabi Ibrahim, walaupun serba singkat, hingga ini sajalah dahulu. Dan mudah-mudahan menjadi tamsil, ibarat, dan contoh yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen.